Ya udah makan aja dulu. Apa isinya? Ikan. Good morning. Hari ini aku memasak besar ya di rumah karena suami mengundang temannya untuk lunch bareng di rumah. Ini apa aja nih bakalan aku bikin hari ini? Nih. Sekarang aku lagi masak chicken curry masala ya. Nanti menunya banyak ya, ada bihun, salad bihun Thailand, terus ada mie goreng Jawa, terus ada singang, makanan khas Sumbawa, terus apa lagi ya, nanti mungkin ada kentang hati rempla ya, sambal hati rempla gitu, tapi aku nggak dapat hati rempla, jadi kentangnya aja ya, kentang sambal gitu, jadi yang pedes-pedesnya gitu. Oke, ikutin keseruan aku untuk hari ini, jangan di skip. Ini bumbunya udah masuk semuanya ya, tinggal kita bikin tanak, lalu ayamnya kita masukkan. Masuk ya. Ini aku pakai masak ayam 2 kilo guys. Nah sekarang aku akan masak jangan singang, masakan khas Sumbawa ya. Nih aku pakai periuk khas Lombok, jadi makanan tambah enak dan tentunya lebih sehat. Nah sekarang aku masukkan bumbunya ya. Aku pernah share ya resep singang di vlog aku sebelumnya, kalian bisa cek ya, mungkin kalian penasaran singang makanan khas Sumbawa itu seperti apa. Oke sekarang kita tumis sampai bumbunya harum. Dulunya kerja di mana? Dekatnya terakhir di samping itu villa juga. Tapi bosnya saya kemarin kan baru meninggal. Oh, jadi yang itu. Iya, kira pernah kerja di restoran gitu atau cuman kerja di villa-villa aja? Di villa. Terus sekarang nggak kerja? Enggak. Just for your information, ini adalah ruku ya, ya seperti kemangi, tapi ini ruku ya, khas dari Sumbawa. Nah, mesti pakai ini ya kalau bikin singang itu. Nah, sekarang berlanjut kita bikin bihun salad khas Thailand. Ini teman aku yang buat.
Siapa? Sudah pada datang, saatnya kita makan. Ya udah makan aja dulu. Ikan. Cheers. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways.